inilah tema kita. Ya, mari kita akan membaca bersama. Satu, dua. Mereka akan menjadi milik kesayanganku. Amin. Kalian ganti kata mereka menjadi saya. Satu, dua. Saya akan menjadi milik kesayangannya. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Katakan luar biasa. Saudara, perhatikan baik-baik. Mereka akan menjadi milik kesayanganku. Ini satu janji Allah. Bagi siapa? Mereka. Saudara, mereka ini banyak orang. Sudah tentu. Saya tadi katakan hak itu tidak sembarangan. Mereka siapakah? Saya kepingin sekali. Ayat ini sangat menggiurkan. Ayat ini sangat atraktif. Aku masuk enggak ya? Aku menjadi miliknya dia apa enggak? Apakah aku menjadi milik kesayangan? Apa tidak? Ya saudara, itu sebab hidup ini cuma tinggal sebentar. Ya, anggukkan kepala ke samping atau ke belakang atau ke depan. Katakan hidup kita cuma tinggal sebentar. Ayo bicara. Hidup kita hanya tinggal sebentar. Itu sebab kalau kita menyadarinya, kita akan menyiapkan. Kalau aku mati kayak apa? Gitu pertanyaannya. Ya, itu yang paling logis. Jadi karena hidup ini cuma sebentar, maka pertanyaan berikutnya adalah, kalau aku mati kayak apa? Sedar. Sebab saya harus menjelaskan, sebelum kita meninggal, kita harus menjadi milik Tuhan Yesus. Dan milik ini adalah milik kesayangannya. Katakan, itu luar biasa. Mari kita akan masuk bersama. Ada sebuah ayat yang istimewa, dari sinilah saya memetik tema ini, dari Maleakhi fasal yang ketiga, ayat yang ke-17. Maleakhi fasal 3 ayat 17. Saudara melihat ya, gadis kecil ini menerima mahkota dari Tuhan. Saya umpamakan ya, gereja kita diumpamakan oleh Alkitab sebagai perempuan ya, calon mempelai perempuan dari Kristus. Mari kita akan baca Maleakhi 3 ayat 17. 1 2 Mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Firman Tuhan semesta alam, pada hari yang kusiapkan, aku akan mengasihani mereka sama seperti seseorang menyayangi anaknya yang melayani dia. Amin. Beri tepuk tangan bagi dia. Wow, ya, mereka akan menjadi milik kesayanganku sendiri. Coba, ya, tertarik kan kita? Tuhan, mereka itu siapa? Saya masuk enggak Tuhan? Tuhan bilang tergantung. Kamu mendengar hambaku bicara, kamu aminkan, kamu melakukan, cukup kamu menjadi milik kesayanganku sendiri. Jadi kamu adalah biji mataku. Aku akan memelihara kamu. Aku akan mengistimewakan. Aku akan memproteksi, melindungi, mengurapi kamu, menyelamatkan kamu dan memberi kemuliaan kepada kamu. Amin. Katakan amin Tuhan. Saya merindukannya. Ya. Itu sebab mari kita akan melihat bersama siapakah yang menjadi milik kesayangan Allah. Sehingga kata-katanya diperhatikan dan didengar oleh Allah. Saudara, ada ayat yang akan saya ajak Anda membaca dan kita akan membukanya di dalam Maleakhi fasal yang ketiga tadi ya saudara, ayat 14 dan ayat 16. Mohon dibuka dari Alkitab saudara. Maleakhi 3 ayat 14 dan ayat 16. Siap? 1 2 Kamu berkata adalah sia-sia beribadah kepada Allah. Apakah untungnya kita memelihara apa yang harus dilakukan terhadapnya dan berjalan dengan pakaian berkabung di hadapan Tuhan semesta alam? Beginilah berbicara satu sama lain orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan memperhatikan dan mendengarnya. Sebuah kitab peringatan ditulis di hadapannya bagi orang-orang yang takut akan Tuhan
dan bagi orang-orang yang menghormati namanya. Amin. Katakan saya aminkan. Saudara kekasih, siapa yang bisa menjadi milik kesayangan Tuhan? Saudara, agak banyak ya. Ada 3 kriteria yang kita baca dari ayat yang ke-14 tadi ya saudara, dan ayat 17 yang pertama tadi kita sudah baca. Ada 3 kriteria, yaitu yang pertama saudara dalam ayat yang ke-14 yang bicaranya takut kepada Tuhan. Bicaranya tidak sembarangan, bicaranya takut sama Tuhan, dan dari mulutnya keluar kata-kata yang memuliakan Tuhan. Saudara, ini adalah kriteria pertama. Katakan bersama saya, syarat pertama agar saya menjadi milik kesayangan Tuhan. 1, saya harus mengeluarkan perkataan yang takut kepada Tuhan dan yang memuliakan Tuhan. Amin. Ini syarat nomor 1, para kekasih, ayat 14. Syarat yang kedua, yang tidak berbicara menyakiti hati Allah. Katakan syarat kedua, saya dilarang mengucapkan kata-kata yang menyakiti hati Allah. Amin. Jelas ya. Kenapa? Ya, dialah Allah saudara. Dia yang menciptakan Anda dan saya. Bila kita meninggal, Dia yang menerima kita dalam sorga. Jadi seumur hidup di dunia, kita harus taat dan patuh kepadanya. Amin. Jadi itu penting. Tidak bicara. Bicaranya harus takut kepada Tuhan, memuliakan Tuhan, dan tidak mengeluarkan kata-kata yang menyakiti hati Tuhan. Ya, harus selalu dieling. Dan yang ketiga, ayat 17 tadi, sebagai anak yang menyayangi dan melayani Bapa. Amin. Bapa melihat bahwa saudara anak, walaupun anak, tapi saudara memperhambakan, melayani Bapa. Ini beda. Ya, saudara. Di sini disebutkan bahwa anak yang melayani Bapa, melayani sebagai pekerjanya Bapa, tapi dia anak, punya hak waris. Walaupun dia punya hak waris, namun dia tetap kerja keras. Dia tidak bertindak sebagai bos muda ataupun pangeran di dalam perusahaan tersebut. Tidak. Dia bekerja seperti pekerja. Tetapi dia memiliki semuanya. Karena dia anak dari Bapa. Jadi di sini perbedaannya. Ya, itu sebab ada 3 persyaratan itu. Saudara dan saya harus memperhatikan. Orang yang bicaranya takut kepada Tuhan. Saudara. Dan yang suka bicara memuliakan Tuhan. Ya, mudah ya, diiling ya, diingat. Katakan, saya harus mengucapkan kata-kata yang takut kepada Tuhan dan yang mempermuliakan nama Tuhan. Nah, ya, tidak sulit, gampang diiling. Saya harus mengucapkan kata-kata yang takut kepada Tuhan dan yang memuliakan nama Tuhan. Ini adalah syarat nomor 1. Wow, kalau saya bisa, Anda bisa, kita menjadi milik kesayangan Tuhan. Kalimat ini ekspresif ya, milik kesayanganku sendiri. Jadi bukan milik kesayanganku tok, tetapi milikku pribadi. Saudara, Tuhan ingin supaya Anda dan saya tidak dimiliki oleh setan, tidak dimiliki oleh iblis, tidak dimiliki oleh roh ketakutan, roh kehancuran, dan segala roh duka cita. Anda adalah milik Dia pribadi. Yang suka angkat tangan, ucapkan terima kasih kepadanya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kami percaya Engkau melakukan hal ini karena kami akan belajar mengucapkan kata-kata yang takut kepadamu dan kata-kata yang memuliakan namamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat,
dan penebus kami. Dan kita yang percaya mengaminkan. Amin. Haleluya. Saudara, di dalam Mazmur 19 ayat yang ke-15. Mazmur 19 ayat yang ke-15. Saya akan menunjukkan di sini, saudara, bagaimana kata-kata mulut kita itu harus sesuai dengan kata-kata hati kita. Katakan, yang keluar dari mulut saya harus sesuai dengan hati saya. Ya, saudara. Mari kita akan baca dari Alkitab, ya. Mazmur 19 ayat yang ke-15. 1, 2. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Amin. Para kekasih, perhatikan. Kalimat ini maknanya luar biasa, ya. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku, ya, mulutku, doaku dan renungan hatiku. Apa yang kurenungkan? Tuhan, mudah-mudahan engkau mengingat dan engkau menjawabnya. Yes. Di sini kita melihat bahwa ada harapan. Katakan, ada harapan. Sesuai perkataan saya. Dieling, ya, saudara, diingat, ya. Ada harapan sesuai perkataan kita. Ada dua option. Ada dua yang selalu terjadi pada kita. Satu, perkataan kita tidak baik. Satu, perkataan kita baik. Karena tadi saya bilang, ada harapan dari perkataan. Tinggalkan kata-kata yang tidak baik. Dan mulai mengeluarkan ucapan-ucapan yang berkenan kepada Tuhan. Bila saudara sedang marah, sedang jengkel, saudara sedang dalam keadaan yang down, saudara dalam keadaan yang gloomy dan ngelokro, saudara dalam keadaan tersakiti bahkan, selalu sadar. Katakan, saya harus selalu sadar bahwa Tuhan menimbang perkataan saya. Jadi ini bahaya sekali. Makanya berapa puluh kali saya bilang, orang jangan banyak mulut, jangan banyak omong, sedikit bicara saja. Belajar direm mulutnya. Kalau enggak penting, enggak usah omong. Dan kalau omong, harus memuliakan Tuhan. Jelas? Ya. Ini yang membuat seseorang, katakan, ini yang membuat seseorang menjadi milik kesayangan Tuhan. Nilai dari pembicaraannya. Eling, ya, harus selalu. Itu sebab Anda dan saya harus mengerti akan ayat ini. Kenapa saya perlu menuliskan di dalam naskah New King James Version dari Alkitab bahasa Inggris, ya. Let the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable in your sight, O Lord, my strength and my redeemer. Kenapa? Karena ada kata-kata di sini, ya. The words of my mouth. Jadi bukan hanya disebutkan di sini, ya, ucapan mulutku dan renungan hatiku, tetapi the words of my mouth boleh dibilang sebagai kata-kata dari mulutku, ya, saudara. Tetapi di sini menunjukkan bahwa mulutku berproduksi. The words of my mouth, it means that my mouth will produce words and sentences, and I have to taking care for every words that going out from my mouth, from my lips. Aku harus ngetes, aku harus jaga setiap kata. Nah ini, setiap kata, bukan kalimat yang keluar dari mulutku. Wah, susah sekali Tuhan kalau begitu, ribet banget. Tidak ribet. Semua dimulai dari latihan. Makanya paling safe, tahap pertama orang adalah jaga aku tidak mau banyak bicara. Itu nomor satu. Jadi karena aku sudah punya keputusan, aku tidak mau banyak bicara. Kalau aku kepengen omong, maka aku harus mikir. Harus apa? Wah, nanti jadi kayak anak kecil lagi, Om. Tidak. Ya, kalau saudara mau bicara, mikir. Tuhan memberkati pembicaraan saudara.
Loh, untungnya kayak apa? Gede banget kan? Saudara punya pembicaraan diberkati, itu untung sekali. Saudara cari orang pelanggan, ya. Saudara tidak banyak bicara. Orang bilang, saya itu harus harus atraktif, saya harus menarik para pelanggan, saya harus banyak cerita, harus ramah tamah. Baru orang mau beli produk saya. Baru saya laku jualannya. Nah, itu katakan itu cara duniawi. Cara rohani saya, Tuhan memberkati perkataan saya dengan sedikit perkataan, saya bisa dealing dan beruntung. Amin. Ayo, coba mulai besok. Saudara mencari pelanggan, saudara mau apapun yang saudara mau propose seseorang untuk sesuatu order atau sesuatu proyek atau sesuatu apa permintaan, coba. Tuhan menanggung, bukan saya nanggung. Tuhan yang menanggung, karena anakku, kamu mau jaga perkataanmu, maka aku dengan sedikit kata-katamu, aku bekerja. Kalau kamu banyak omong, aku diam. Ayo milih mana? Tuhan diam atau Tuhan yang bicara? Tuhan bicara atau Tuhan diam? Nah, lah bingung ya. Jadi kalau kita mengerem perkataan, Tuhan yang bicara. Kalau Tuhan bicara, anakku, aku akan memberkati kamu luar biasa hari ini. Saudara omong sedikit aja deal. Saudara omong sedikit aja berhasil. Saudara omong sedikit aja beruntung. Amin. Nah, terjemahannya, jadi mulut ini memproduksi, ya, the words of my mouth. Jadi bukan dikatakan the words, tapi ada pokok kalimatnya my mouth. Mulutku memproduksi. Saudara, mulut saya memproduksi karena otak saya yang memerintah. Supaya semua gerakan lidah, bibir, selaput suara saya, ya volume udara di dalam pipi saya ini, semuanya berubah. Saya bicara ini, semuanya berubah. Ada komputer yaitu otak saya yang mengatur sehingga lidah dan bibir saya dan langit-langit saya, volume dan tekanan suara saya keluar semestinya. Coba, Tuhan itu menciptakan manusia kayak apa rumitnya, kayak apa jempolannya. Amin. Itu sebab saudara mesti tahu, kalau aku menahan produksi perkataanku, the words of my mouth, I have to keep it as small as I can, sesedikit sekecil mungkin, supaya aku bisa, Tuhan, engkau yang banyak, engkau yang besar bekerja. Hamba bicara sedikit, bisa dealing dagangan ini. Bisa laku barang ini. Bisa jalan ini order. Saudara pasti kepingin. Saudara akan mencari sesuatu komoditas di mana membutuhkan perkataan. Dan saudara masuk ke sana, saudara irit bicara, Tuhan bekerja. Dalam tempo singkat, saudara diberkati luar biasa. Mari kita akan membaca terjemahannya. 1, 2. Biarlah perkataan mulutku dan perenungan hatiku diterima di hadapanmu, ya Tuhan, kekuatanku dan penembusku. Amin. Perkataan hasil dari mulutku dan perenungan, perencanaan yang ada di dalam hatiku. Kadang-kadang Tuhan, hamba tidak sampaikan kepadamu. Hamba cuma merenung saja dalam hati hamba, dalam batin hamba, dalam pikiran hamba. Tetapi berkatilah. Bahkan apa yang hamba belum keluarkan, yang masih menjadi keinginan, harapan,
Tuhan, Engkau bukan cuma mendengar suara yang audible, suara yang bisa kedengaran dalam doa atau bisikanku dalam doaku saja. Namun Engkau juga melihat sedalam hatiku. Apa yang ada di dalam hatiku, Tuhan? Engkau tahu ini baik untuk anakku, ini baik untuk anakku. Engkau berilah, Tuhan. Amin. Katakan, saya mempunyai Allah yang sempurna. Saya memiliki Bapa yang sempurna. Dia siap mendengar perkataan doa saya. Dan Dia siap menyelidiki hati saya. Tahu isi hati saya. Dan memberi yang terbaik dalam nama Yesus. Beri tepuk tangan bagi Dia. Kalimat ini hebat ya. Perkataan hasil mulutku dan yang masih menjadi perenungan dalam hatiku. Perenungan itu apa? Ada orang tidak punya perenungan. Kenapa? Karena apa di dalam hatinya obral keluar. Begitu ada dalam hatinya ide, keinginan, perasaan, brrr, keluar. Gak punya dia perenungan, gak punya. Isi hatinya kosong. Kenapa? Semua keluar. Siapa yang bisa memiliki perenungan dalam hatinya? Orang yang bisa menahan perasaannya, persoalannya, segala keadaannya. Dia merenungkannya. Irit bicara. Tapi Tuhan melihat perenungan hatinya. Anakku, dalam hatimu ada banyak perenungan. Aku memberkati. Satu demi satu. Aku akan memberkati dan memberi kepada kamu. Amin. Saudara, saudara mau hati saudara ada isi yang baik atau kosong? Itu sebab saudara harus mempunyai sedikit bicara. Ada banyak yang saudara bisa ungkapkan hanya kepada Tuhan, meminta pertimbangannya, keputusannya, dan tidak melakukan sesuai kehendakmu sendiri. Amin. Itu perenungan. Engkau belum berani melakukan, engkau belum bisa mengerjakan. Engkau tidak punya kemauan, engkau tidak punya keberanian melakukan. Sampai Tuhan melihat perenungan hatimu dan Dia membukai jalan, engkau mendapat dari Dia. Haleluya. Kita maju lagi, harap saudara mengerti akan hal ini. Para kekasih, siapa yang menjadi milik kesayangan Allah? Yang kedua, saudara. Di dalam Maliaki pasal yang ketiga ayat 14 dan 16 tadi, yang kedua, tidak berbicara menyakiti hati Allah. Tuh, berapa banyak kali karena kita punya doa belum dijawab, karena kita belum menerima pemberian, belum menerima yang kita inginkan dan kita cita-citakan, lalu kita secara sembrono mengeluarkan kata-kata. Perhatiin, seringkali perkataan kita menyakiti Tuhan. Sebab itu harus bisa dijaga. Supaya perenungan dalam hati saudara berkenan dan keluarnya menyenangkan hati Tuhan. Jangan mengeluarkan perkataan yang menyakiti hati Tuhan. Saudara, berarti sebelum omong, sebelum bicara, saya harus memikirkan, merenungkannya. Supaya jangan sampai saya menyakiti hatinya. Saudara. Amin. Anggukkan kepala ke samping Anda. Bila kita sedikit bicara, maka kita banyak berbicara dengan Tuhan. Bila kita sedikit bicara dengan manusia, kita akan banyak bicara dengan Tuhan. Ya. Ibu, bapak, ya, kalau saudara tidak bisa menangani suami atau istrinya, ya sudah, tidak usah ditangani. Stop, tidak usah bicara. Bicara sama Tuhan. Bilang begini sama Tuhan, Tuhan, kalau hamba bicara sama istri hamba, atau sama suami hamba, atau sama anak hamba, atau sama orang tua hamba, mesti rame Tuhan, mesti tidak karu-karuan. Tuhan, hamba capek. Hamba mau punya perenungan. Hamba mau bicara dengan Engkau saja. Amin.
kalau saudara bicara sama Tuhan, Tuhan yang bekerja. Wow, tahu-tahu berubah bagus sekali. Amin. Ya, harus yakin. Yang tidak bicara menyakiti hati Allah itu penting. Para kekasih. Apa? Para kekasih. Hati-hati bolehnya omong. Ya, jangan sampai hal yang tidak baik diomong, tidak boleh. Ada dua hal yang menyakiti hati Tuhan. Apakah pembicaraan yang menyakiti hati Allah? Yang pertama, ayat yang ke-14 dari Maleakhi 3. Wah, buat apa beribadah? Nggak usah, beribadah itu sia-sia. Duh, ini nyakiti Tuhan benar. Orang ini tidak eling, dia dulu tuh koyok opo, modele segala sesuatunya tuh kayak apa. Sekarang dia dipermuliakan sama Tuhan, lupa dia itu. Dulu ketika dia miskin, sakit-sakitan, tidak punya jodoh, tidak punya kendaraan, tidak punya rumah, tidak punya pekerjaan yang tetap. Wah, menangis sama Tuhan, minta sama Tuhan. Udah dikasih berubah. Wah, enggak, sekarang saya kalau ada waktu aja kebaktian. Amin. Anda dan saya harus tahu. Apa yang harus saya sampaikan? Saya harus sampaikan. Karena banyak anak-anak Tuhan setelah doanya dikabulkan, mulai geliwar tidak karu-karuan. Mulai mengingkari janjinya. Mulai tidak setia kepada Tuhan. Hati-hati. Beribadah kepada Tuhan itu hasilnya luar biasa. Jangan bilang sia-sia. Ya, kau menyakiti hati Tuhan. Hal yang kedua, apa yang menyakiti hati Tuhan? Ah, melakukan perintah Allah lagi. Rugi aku malahan. Disuruh korban, rugi aku malahan. Suruh setia STKB, seminggu 3 kali berbakti. Suruh datang ke MK. Ah, aku harus doa dan membaca Alkitab. Saben pagi, Bapak Gembala mengirim ayat, harus dibaca. Aduh Tuhan, melakukan kehendak-Mu itu kok berat sekali. Rugi saya, waktunya enggak ada. Tenaganya enggak ada. Itu nyakiti Tuhan loh. Ya, sebab Anda dan saya harus tahu. Di gereja ini kita dididik untuk kita mengutamakan kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semuanya akan. Beri tepuk tangan bagi dia. Haleluya. Jadi, katakan jadi. Ayo angkat tangan kanan saudara dan tangan kiri taruh di jantung saudara. Jadi, mulai pagi hari ini saya harus hormat sedikit bicara pada manusia tetapi banyak bicara kepada Tuhan. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata yang menyakiti Tuhan, baik dari hati saya maupun dari mulut saya. Mulai pagi ini, hidup saya berubah, sejarah saya mulia, karena saya taat kepada firman Tuhan dalam nama Yesus. Ucapkan terima kasih Engkau yang percaya. Terima kasih Tuhan, Engkau akan melakukan banyak pekerjaan yang besar dan nama-Mu dipermuliakan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami. Kita semua mengaminkan. Amin. Haleluya.